Oke, kali ini kita akan review jendela sliding dengan 3 daun ya. Ini kita jadikan pintu keluar. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba buka. Ini dia bisa dikunci dari dalam. Oke, tidak bisa ditarik ya. Kita buka. Kita dorong. Jadi 3 daun. Nah, kita tarik lagi geser untuk membuka yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini kebetulan kita kasih kunci juga. Oke. Nah, dengan bahan seperti ini teman-teman. Ini kita bikin pintu 3 daun. Alternatif untuk keluar atau ke ruangan void ya teman-teman. Jadi pintu apa ya bahasanya itu estetik ya teman-teman. Oke, kita balikan seperti semula. Nah, kebetulan dia ini berhubung. Ini kita coba dari luar. Dari luar seperti ini kita bisa kunci ya. Jadi di luar dan di dalam ada kuncinya. Fleksibel ya teman-teman. Oke. Ini contohnya seperti ini teman-teman nih. Nah, kita buka kembali. Oke. Geser lagi mang ke sana mang. Jadiin satu lagi. Terus, nah terus. Nah, jadi dia nyangkut ya teman-teman, jadi keajak yang jendela apa sliding tengahnya. Yang sebelah kanan buka mang. Kuncinya buka dulu. Itu dari situ udah tekan pencet kuncinya. Nah. Oke, nah, dorong terus. Nah, jadi multifungsi ya teman-teman. Bisa dibuka kanan kiri. Jadinya seperti ini 3 daun. Nah. Oke, itu aja yang bisa saya review untuk pintu jendela pintu kaca aluminium 3 daun. Oke.